Merdeka! 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 Yang kami hormati para anggota Bapilu Kalimantan Barat, tujuan yang pertama pagi ini kami laporkan bahwa di dalam struktur badan pemenang pemilu sudah terbentuk dengan anggota 27 anggota. Oleh sebab itu, maka kami menginformasikan kepada DPD PDI Perjuangan, pada hari ini kami mengadakan rapat untuk saling memperkenalkan diri kepada satu sama lain. Dan saya minta kepada kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan rapat ini, tolong kasih identitas dan sampaikan kepada forum rapat ini agar kita saling mengenal. Karena di badan-badan pemenang pemilu ini sangat penting untuk bekerja. Kita melaksanakan organisasi ini adalah untuk memenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tanpa badan, kerjanya bisa timpang. Oleh sebab itu, maka hari ini saya mengadakan konsolidasi rapat untuk mengikuti Rakerda 1 Kalimantan Barat di Hotel Aston pada tanggal 14 nanti jam 9. Semua anggota hadir karena pada saat itu kita dilantik oleh DPP. Sebelum kita mulai rapat ini, nanti Pak Jimmy akan memberi pengarahan kepada kita semua dari DPD. Setelah itu barulah Mas Ken dari sekjennya akan menyampaikan fungsi dan tugas kita masing-masing. Jadi kita di dalam organisasi ini bukan bekerja hanya ketua atau sekretaris maupun bendahara, tetapi semua koordinator-koordinator di dalam struktur organisasi punya tugas masing-masing. Maka pada hari ini saya mengundang saudara-saudari untuk hadir dalam rapat ini. Terima kasih.